Guys, welcome back again my YouTube channel. Selamat pagi. Tuh. Pagi di musim winter di countryside. Tuh. Ini pemandangan di samping kamar saya, guys. Nah, ini saya ganti spraynya tapi belum saya pasang yang baru, guys. Jadi saya biarinin aja begini. Sekarang saya sudah siap-siap mau berangkat kerja, guys. Hari ini saya masuk siang. Saya bersepeda ria. Tadi saya sudah sarapan pagi. Terus saya mempersiapkan diri. Tuh, rantangan seperti biasa. Nih, saya mau pakai topi dulu sebelum berangkat. Karena hawa di luar sangat dingin. Ya. Jadi saya mau pakai topi dulu. Wih. Mana ini? Enggak ada penahan ini. Oh, ini dia. Saya mau pakai topi dulu ya, biar kepala saya tidak kedinginan. Saya pikir saya mau bikin lipat aja nih, pendek ini rambutnya nih. Lipat pendek. Ribet banget deh kalau rambut panjang ya, guys. Sudah, sekarang saya mau tutup di belakangnya ini agar saya tidak kedinginan. Seperti ini, guys. Kuping saya juga harus ditutup. Sekarang sudah waktunya saya harus berangkat. Tapi ini saya mau tutup ini double. Karena ya kalian bisa tahulah, karena masih di area countryside itu sangat lebih dingin dibanding di tengah kota. Oke, guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Tapi sebelum berangkat saya kepengen buang air kecil dulu deh, daripada nanti saya nggak bisa nahan. Oke, guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Oke, see you soon. Hai guys, kembali lagi. Tuh, sekarang saya telah siap. Tadi sudah selesai ke toiletnya. Sekarang kita keluar. Mati lampu dulu. Oh iya, saya belum mati lampu samping sini. Saya belum matiin lampunya. Saya mau makan siang di tempat kerja aja deh. Saya nggak makan siang di rumah. Saya mau pakai sepatu dulu. Taruh dulu ini di sini. Berat banget ini. Pakai sepatu dulu. Okay, guys, let's go. See you soon, okay? Saya mau kerja dulu, nyari duit, nyari rezeki. Saya nggak tahu nanti suami jemput apa enggak ya, guys ya. Sekarang
saya mau, mungkin saya mau naik sepeda karena saya lihat tuh angin guys, goyang-goyang itu pohonnya tuh. Gak kelihatan. Kadang-kadang dia kelihatan goyang guys. Anginnya lumayan sekarang ada kenceng ya guys. Oke guys, bismillah. Tuh saya naik my bestie, terus nanti naik bis. Oke guys, see you soon. Hi guys, welcome back again my YouTube channel. Tuh sepedaku aku taruh di sini guys. Tuh aku memutuskan naik bis karena cuaca hari ini anginnya sangat kencang. Kalian bisa lihat itu bendera, lihat. Seperti itu dia. Tuh, pohon-pohon. Tuh, lihat tuh. Makanya saya naik bis. Ini anginnya ini di depan saya. Kalau nggak di depan saya, menghadap ke bendera sana, tapi sebaliknya. Anginnya sekarang kenceng guys. Nunggu bis dulu. Oke, see you soon. Hai guys, lagi makan siang di tempat kerja, nggak di rumah. Sebentar lagi aku mulai jam kerjaku. See you soon. Hai guys, sudah di rumah lagi. Tadi dijemput suami karena cuaca buruk, turun hujan. Sekarang sudah di rumah. Oke guys, sampai ketemu lagi. Saya mau siap-siap buat makan malam. Oke, see you soon. Hai guys, kembali lagi di channel saya Dewi Komalasari di Denmark. Pulang kerja. Ini ganti spray. Enggak ganti sih, modelnya tetap sama. Cuman saya cuci gitu loh guys, saya cuci spraynya jadi biar lebih seger gitu. Nah, suamiku masak, dia bikin masakannya sendiri. Saya masih ada sisa makanan yang tadi siang gak habis, saya mau habisin. Tapi saya belum angetin itu, saya taruh di microwave. Sekarang lagi sibuk ini masang spray yang sudah habis dicuci. Sudah habis dicuci, kita pasang kembali. Nah, duh ribet deh. Soalnya kemarin suamiku udah bilang minta diganti spraynya atau dicuci ini spraynya. Sekarang sudah dicuci, dipasang lagi. Sebenarnya saya sih ada spray yang lain warnanya atau motifnya. Cuman saya lagi males ganti model. Jadi pakai yang ini aja, habis dicuci pakai lagi. Gitu. Ini spraynya enak karena langsung ada kancingnya. Tuh. Gitu guys. Sekarang saya mau pasang di sini. Ini harus dilipat nih. Ini harus dilipat. Itu. Terus saya masang yang satunya lagi. Ini selimutnya suamiku, yang selimutku sudah jadi. Perasaan ada yang kurang ya? Apa ya? Uh-huh.
sini. Gitu. Dah. Sekarang masang selimutnya ini, cover bednya suamiku. Kita pasang. Dibuka dulu. Mana ini? Ribet deh. Ribet. Hari ini saya makan yang sama karena tadi siang gak habis makananku, guys. Rantangannya gak habis. Jadi saya mau habisin malam ini. Jadi makanya saya gak bikin makanan baru. Cuman suamiku aja bikin makanan baru. Tapi itu untuk dia aja. Tapi dia masak sayur. Tapi katanya dia mau sih berbagi sama aku. Sayur brokoli. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Dah. Ribetnya. Tuh. Sudah selesai tugasku. Sekarang waktunya saya mengangetkan nasi dulu, guys. Makananku, oke? See you soon. Kita akan kembali lagi, oke? Hi guys, welcome back again. Kembali lagi ke channel saya, Dewi Kumalasari di Denmark, guys. Saya rasa saya mau akhiri vlog saya kali ini, tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit. Hari ini saya telah menemukan kembali kartu sebagai tanda pembayaran kalau tiap kali naik kendaraan umum seperti bis. Nah, kemarin itu pulang kerja tiba-tiba kartu saya itu hilang dan nggak tahu di mana itu jatuhnya. Yang jelas setelah pulang kerja turun dari bis itu naik sepeda, mungkin di sepanjang jalan menuju pulang itulah jatuh, karena kan areal pulang menuju ke rumah itu gelap jalannya, nggak ada lampu, nggak ada namanya pencahayaan. Nah seperti itulah. Dan tiba-tiba hari ini kartu itu telah ditemukan oleh seseorang, dan seseorang itu telah menemukan identitas saya dan nomor telepon saya, langsung telepon ke saya dan kasih tahu gitu. Lantas hari ini juga dia nganterin, tapi saya nggak ketemu, dan dia bilang hanya taruh di kotak pos. Nah jadi malam ini, nah jadinya dia taruh di sana. Besok saya mau ambil, tidak sekarang, saya males keluar karena dingin hawanya. Tapi saya bilang terima kasih sama yang nemuin.
Tadinya saya sudah berpikir begini, kalau seandainya gak ketemu ya saya ikhlasin aja siapapun yang nemuin, ya pake lah gitu. Kebetulan nominalnya masih banyak, ada 400 uang di sini ya guys ya, itu masih bisa dipakai berulang kali untuk bayar kalau kita naik bis gitu. Udah gitu guys, saya juga sempat nelpon bagian customer service yang punya kartu ini, yang ngejual atau promosikan kartu ini, untuk memblokir jika ada yang menemukan karena nominalnya lumayan masih banyak. Ya seperti itulah guys ceritanya. Kali ini saya mau share cuman itu aja. Tapi saya ada rasa senang juga akhirnya ketemu kartu itu, dan besok saya bisa pakai lagi entah hari apa. Hari ini tadi karena belum ketemu jadi terpaksa saya ngeluarin duit, bayarnya pakai uang tunai naik bisnya gitu guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, juga di share, tekan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye.